Nangkap je, angkap je apa yang keluar nanti.
mulai tanggap. Kalau takut tangkap terbang begini. Tangkap. Dia meninggal. Aduh. Sat. Apa tu? Itu dia. Okey, terima kasih. Ingat aku yang keluar tadi. Dan kita saksikan pemandangan yang terakhir sebelum kita buaya. Selai kain akan dimasukkan oleh selamat ini di celah bekas tembaga. Dan seterusnya kain ini akan dibakar nanti. Dia lagi action dia walaupun dia tak mengukur. Itu dah begitu marah api membakar di atas kain selendang ini. Kita nantikan. Itu dah tidak terbakar kain selendang. Kita berikan buah kepada Ali yang selamat bersama Bayu Rekas di Melaka. Dia dengar lagu Nabi cepat-cepat ditiup. Okey, dan kepada-mana kita akan saksikan pertunjukan seterusnya. Pertunjukan buaya dan setelah itu kami perlukan sedikit masa. Ada dapat saksikan itu luasnya buah ini membukakan rahap ataupun membukakan mulutnya. Buah ini mempunyai 63 hingga 64 dia gosok gigi, gigi. Dan setiap gigi buah yang patah akan diganti dengan gigi yang baru. Buah boleh tukar gigi hingga 10,400 kali buah boleh tukar gigi dia. Okey, kita saksikan di mana saudara Azim akan memasukkan tangan ke dalam mulut buaya. Jom. Tidak, kita berikan kuat kepada abang yang baik di sini. Okey. Selepas ini, saudara Azim akan memasukkan mulut buang kertas, memasukkan gigi kertas ke dalam mulut buaya, bukan dengan menggunakan tangan ya. Sebaliknya menggunakan mulut beliau ke mulut buaya ini. Okey. Itu relax, boleh sekon kan? Kita berikan tepukan sekali lagi kepada saudara-saudara yang telah mengisi orang. Okey, poin ini dimasukkan kemudian di tempat asalnya. Dan seekor poin besar sepanjang hampir. Kalau sudah terus jelas, kali pulih, bau dia lebih tekuk.